Dalam pertemuan kali ini cara satu persatu oke? Satu. Ini udah berapa lama enggak sekolah? Oh gitu. Berarti Soleh Channel kali ini ini adalah sore hari ya, jam 4 lah ya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang susah senangnya libur sekolah ya, di dalam wabah corona ini ya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah ada teman-teman yang sedang libur sekolah. Kita akan wawancara satu persatu, oke? Oke. Nah, ini ada beberapa anak-anak sekolah yang sudah lama libur sekolah ya. Kita akan wawancara satu orang saja. Oke, ini namanya siapa? Indah. Dari mana? Sekolah kelas berapa? SMP 1. Ini udah berapa lama enggak sekolah? Hampir setahun. Setahunan? Oh, udah lama ya. Perkiraan saya baru 3 bulan deh. Ah, iya 3 bulan. Oh, iya mau setahun. Gimana susah senangnya liburan sekolah itu? Susah senang. Enakan sekolah apa enggak? Jadi ilmu yang oh gitu. Jadi enakan sekolah ya. Oh iya. Kalau enaknya libur sekolah apa tuh? Yang bantuin orang tua. Oh gitu. Berarti walaupun di dalam wabah corona ini tetapi bisa bermanfaat juga ya buat orang tua ya. Bisa membantu orang tua juga ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Itulah komentar dari anak-anak sekolah tentang susah senangnya libur sekolah di tengah-tengah wabah corona. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Tolong jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.